Hey, what's up guys? Kalau korang suka masakan pedas, hari ni kita nak buat mi samyang yang special sikit sebab ada toppings. Jom kita start. Okay, first kita masakkan sepaket samyang. Lepas dah masak tu, keluarkan samyang dan gunakan air yang sama untuk masak satu ketua ayam. And then kita tambahkan sayur dan juga cendawan bagi dia lebih sehat lah. Alright. And then lepas dah keluarkan sayur semua, kita goringkan satu biji telur. Kalau boleh telur kuning tu bagi dia lembik lagi sedap. Aku pun tak faham kenapa buat resepi ni. Bukan semua orang tahu ke cara masak Maggi? Ha, sama je lah ni. Okay, kemudian kita letakkan toppings. Decoration dia melampau sikit, tapi biasalah untuk Instagram. Makanan tak sedap pun boleh nampak sedap. So inilah dia samyang pedas berapi, sesuai untuk yang lapar tapi malas. Selamat mencuba.